dari sejarah yang memaknai kedaulatan dan keutuhan Republik Indonesia. Sebagai anak bangsa, ayo kita pelihara, kita pertahankan, kita isi kemerdekaan yang indah ini, sekalipun nyawa taruhannya. 19 Desember 1948, Soekarno-Hatta ditangkap penjajah Belanda. Yogyakarta diserang, Belanda ingin lagi berkuasa. Kabarkan ke dunia Republik Indonesia sudah tak ada. Bung Karno beri mandat Safruddin Prawira Negara membentuk pemerintah darurat Indonesia. 22 Desember di halaman PDRI dicetuskan sebagai bukti nyata pada dunia Indonesia masih ada. PDRI penyelamat Republik yang ku cinta, PDRI sebagai tonggak sejarah Indonesia, PDRI bukti nyata bela negara, PDRI perekat semangat Indonesia.